Pemirsa, terkait dengan video viral kek motor yang diduga berlokasi di wilayah Kupe Ulu. Saat ini polisi sedang melakukan penyelidikan video geng motor yang meresahkan warga. Polisi mengimbau kepada orang tua agar mengawasi anaknya jika keluar malam. Inilah video geng motor yang telah tersebar luas di media sosial yang membuat masyarakat resah dengan keberadaan geng motor tersebut. Diduga lokasi ini di wilayah Kasang Puda, Kecamatan Kupe Ulu. Namun pihak kepolisian belum membenarkan hal tersebut, pasalnya masih melakukan penyelidikan dan mencari terduga pelaku yang berada di geng motor tersebut. Kanit Reskrim Polsek Kupe Ulu, Ibda Irmansyah menyampaikan kepada awak media terkait dengan video geng motor yang viral, bahwa saat ini belum dapat dipastikan untuk lokasi video tersebut, pasalnya pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Namun diharapkan kepada masyarakat tetap waspada jika keluar di malam hari. Untuk orang tua diharapkan mengawasi anak-anaknya saat keluar malam. Jika lewat dari jam 9 malam, maka segera dihubungi karena dikhawatirkan masuk dalam geng motor dan dikhawatirkan menjadi korban. Baik, terkait video yang viral di medsos terkait dengan adanya aksi geng motor di wilayah Kecamatan Polsek Kudulu, dapat kami jelaskan untuk saat ini kami masih melakukan penyelidikan tentang kebenaran adanya aksi geng motor di wilayah Polsek Kudulu. Apakah itu benar di wilayah kita atau gimana? Untuk saat ini kita belum bisa pastikan apakah video yang beredar itu benar di wilayah hukum Polsek Kudulu. Novia Putri Sanjaya, Cek TV melaporkan.